yang hakiki cuma Siti Khadijah. Selama Siti Khadijah masih hidup, beliau tidak pernah kawin lagi. Tetap Siti Khadijah. Khadijah meninggal, baru turun perintah Allah supaya banyak istri, karena istri itu masing-masing punya rakyat. Beliau suku, kepala suku, istri janda-janda suku, kawin nih, jadi rakyatnya masuk Islam. Begitu niatnya. Selama Khadijah masih hidup, beliau tidak pernah kawin lagi. Jadi kalau ente ikuti sunnah Rasul, syaratnya cuma satu. Kalau mau kawin lagi, tunggu dulu bini pertama mati. Ini yang jadi masalah nih. Kapan matinya? Cinta di atas dunia ini semuanya bohong. Cinta anak sama orang tuanya bohong juga. Rajab kemarin saya Isra Mi'raj di Cilengsi. Pulang jam 3 subuh masuk jalan tol. Di tengah jalan tol ada ibu-ibu beriak rambutnya pakai daster. Saya bilang sama supir saya, minggir. Gerimis hujan begini itu perempuan ngapain? Kata supir saya, gak berani ke neraka, takutnya ikut dilanak. Iya jam 3 di pinggiran tol. Saya bilang, kalau lu takut ikut dilanak, sama. Gue juga takut. Pak Kiai takut sama kuntilanak, kan hafal ayat kursi. Jangan ketawa lu. Gue tanya lu nih, lu hafal ayat kursi kan semua? Hafal kan? Lewat tempat serem, ada orang gantung diri lewat tempat serem. Ya lu lewat situ jam 12 malam, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lu lagi baca sampai hayyul qayyum, tau-tau kucing berantem di belakang lu. Lu terusin apa lu mampu? Lu terusin apa lu mampu? Minggir saya keluar dari mobil saya. Assalamualaikum bu. Dijawab, waalaikumsalam Pak Haji. Ibu ngapain malam-malam di sini? Jam 3 di pinggiran jalan tol. Mana basah, rambut beriak, gak pakai jilbab begitu. Saya bilang gitu. Hujan, masuk deh mobil saya dulu, masuk kita ngobrol di dalam. Masuk ke mobil saya. Saya kasih sorban saya, lapin ke kepala ibu tuh. Kalau ibu sakit, lapin. Ibu lapar enggak? Lapar Pak Haji, itu ada parsel tuh. Kebetulan saya ceramah di Cilengsi dapat parsel. Di Cilengsi ada parselnya. Di Cilengsi. Cilengsi ada parselnya. Bilang, makanya itu bu. Bu, disobek pak. Pak, parsel gue disobek. Pisang santres gue habis. Gua pas nengok ke belakang nyesel. Astagfirullahaladzim. Udah. Bu, kenapa ibu ada di pinggiran jalan tol? Gak tahu Pak. Terakhir saya tidur di rumah saya, habis bayang asar saya tidur. Habis saya minta obat sama mantu saya, karena kepala saya pusing, saya minta obat sama mantu saya. Saya bangun-bangun bisa ada di pinggir jalan tol. Saya bilang, yuk cari, gua pengen lihat apa muka anak kayak apa nih. Saya cari Pak. Sejalan sih saya cari, nemu-nemu jam 5 subuh. Pas ajan nemu. Rumahnya itu tingkat 3. Garasi mobilnya besar. Ada belnya di depan, saya pencet ting tong, yang keluar setan. Satpamnya mengumis. Yang keluar setan. Astagfirullahaladzim, setan yang keluar. Saya tanya sama dia, Pak, Assalamualaikum. Setan itu bilang sama setan, selamat pagi. Assalamualaikum. Lu mesti jawab, waalaikumsalam. Selamat pagi lagi, selamat pagi lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Satpam, kalau kamu bilang selamat pagi, gua selamat paginya doang. Siang itu bisa ketabrak bajai, tolong. Selamat pagi, pagi doang, selamat, betul gak? Kalau assalamualaikum 24 jam kita selamat. Yaudah deh, waalaikumsalam deh, bukan dia nih. Yaudah gak jadi apa-apa deh, coba Pak Satpam keluar. Lihat di belakang mobil saya itu siapa? Dibuka pintu, oh iya. Kenal lu? Kenal. Siapa? Ibunya majikan saya. Oh, gua masuk.
Gak bisa Pak Haji. Kenapa gak bisa? Akhirnya cerita ngobrol jangan sini Pak Haji, sana dikit. Ya udah, ayo pindah ke sana. Satpam bilang apa? Tadi jam 5 sore saya dengan dua satpam lagi diperintahkan oleh majikan saya, anaknya ini ibu dan mantunya, saya suruh lepas ibunya di pinggiran jalan tol. Padahal kalian sudah tidur, dikasih obat tidur sama mantunya. Karena ibunya sudah pikun. Sudah makan, ngaku belum? Dibuang ibunya tuh. Tuh di Arang Cereng situ. Ada Arang Cereng sini. Gue gak sebutin namanya ya. Gue takutnya saudara lu. Saudara lu lagi. Ya. Gak mau terima. Suruh satpamnya lepas di pinggiran jalan tol ibunya sudah pikun. Jadi gimana ini? Kita serap haji ya mau bawa kemana? Enggak. Masa gue pulang ceramah bawa barang second? Kacau juga nih. Akhirnya ya udah, saya bawa pulang. Pulang sampai di rumah, bini mak mukanya udah cemberut. Ntar dulu mak, ntar dulu. Tenang deh, tenang deh. Lihat dulu, buka dulu, buka dulu. Pas dia buka nih, oh nenek-nenek. Keluar. Gantiin baju dulu sama istri saya. Kasih makan, semua dirapiin. Dirapiin baru saya telepon kawan saya yang di Cawang, yang di Panti Jompo. Ditaruh di sana, sampai sekarang anaknya kagak lihat bapak dan ibu sekali. Sampai sekarang, makanya saya bilang itu, cinta anak orang tua bohong, gak sedikit di lingkungan kita. Yang anak jadi orang tua, anak jadi orang kaya, orang tua jadi pak. Jadi paku, banyak gak? Banyak, daripada bayar pembantu 2 juta, 3 juta, mendingan panggil emas sama bapak lo dari kampung. Suruh urusin cucu, dulu nyembokin bapaknya, dulu nyembokin emaknya, sekarang nyembokin anak. Anaknya tuh, jadi paku orang tua kita, gak usah bilang bisa itu. Ya, apalagi orang tua udah pikun, masya Allah, masya Allah. Ibu itu keramat. Ibu itu keramat, teman-teman sekalian. Ya, sampai sekarang ini saya pergi ceramah, pergi ngajar itu. Saya masih tuh, kamar ibu saya tuh masih sampai sekarang, 2 tahun gak saya rubah. Kadang-kadang kalau saya kangen sama beliau, saya seperti tiduran di pati dulu beliau. Kadang-kadang kalau saya mau pergi ceramah, saya buka pintunya, saya teriaknya, saya mau jalan ngajar. Karena itu saya mencintai sama itu keramat, orang tua saya itu keramat buat saya. Karena waktu saat dia masih hidup, dia tuh gak pernah tidur sebelum saya pulang dari ceramah. Dia tuh gak pernah tidur sebelum saya pulang dari ceramah. Ya, karena saya menunggu di ceramah itu pak, ada 3, maaf. Gue serang aja nih gue ngomong nih. Kalau gue dapet amplop yang ada isinya, gue warna amplop doang. Amplop gue dibagi 3. Ini sekalian ngasih tahu panitia nih. Sepertiga buat pondok pesantren yatim saya punya pondok pesantren yatim. Di sini kalau ada yatim yang gak urusan bawa ke pondok saya gratis. Kalau perlu bawa ke rumah saya jangan pakai baju dan pakai celana. Gua yang biayain, ya gua yang biayain. Pesantren yatim saya bangun dari nol dari tahun 90 sampai sekarang tidak ada duit pemerintah. Tidak ada duit SBY, tidak ada duit Jokowi, tidak ada. Tidak ada duitnya Ahok, ngaji, sekarang jadah. Gak ada semua itu. Semuanya gue kasih makan dari hasil gue show. Ini gue lagi show nih. Kayaknya panitia biar ngerti. Sepertiga gue kasih pada pesantren yatim gue makan. Sepertiganya lagi buat beb di rumah. Sepertiga lagi buat nyak saya waktu dia masih hidup. Makanya nyak saya pas meninggal dunia tuh duitnya banyak. Duitnya banyak. Nenek jajannya apaan? Ya, dia mau makan cilok dia takut. Nenek makan cilok selak. Dan beliau itu kalau saya belum pulang ceramah, beliau nungguin tuh pak. Di depan tuh nungguin. Gitu loh, saya kalau pergi ceramah cium tangan bolak-balik sama dia, saya cium pipinya kiri kanan baru saya jalan. Nah begitu juga pulangnya. Kalau mobil saya belum masuk, dia belum tidur. Apa saya bilang itu, ya saya gak usah ditungguin, saya pulangnya gak ketahuan jam berapa aja. Udah tidur sana, masuk angin kan, sakitnya. Udah saya gak usah ditungguin, gue
bukan nungguin lu, Sudi. Nungguin siapanya? Bagian gua. Makanya lo lihat mana ada nenek-nenek yang gak punya duit. Nenek duit banyak-banyak banget ya. Dan hebatnya lagi nenek itu gak pernah dicopet. Taruhnya di BH. Nyopet. Lu cinta anak sama orang tua, bohong. Ya, cinta orang tua sama anak juga bohong. Mana buktinya, Kay? Saya belum lama ceramah di Mabes Polri. Pengajian bulanan. Ngomong ada salah satu polisi di situ. Dikatakan bahwasanya tahun 2015 sampai Desember ini di Jakarta saja sudah 360 bayi yang dibuang oleh anaknya. Sudah 360 bayi yang dibuang oleh anak oleh maknya. Masya Allah. Bikinnya di rumah remolek. Sudah jahat dia jadi buang. Itu yang ketolongan, yang hidup. Yang ketahuan bagaimana yang dibuang ke kali, bagaimana yang diseret anjing, bagaimana yang dikubur diam-diam. Nauzubillah min zalik. Makanya Indonesia balak kagak berhenti berhenti. Metro mini nyungsep, kapal pada jatuh, perahu tenggelam. Hidup makin lama makin susah, makin susah. Semuanya. Tuhan kasih tahu barang-barang pada naik, semuanya naik. Ya bu, beras naik ya bu, sayur, minyak, bapak, naik betulin genteng. Makanya ini bagian susah. Cinta itu bohong, cinta yang hakiki cuma cinta Sayyidina Muhammad. Dia sangat cinta sama kita, kepada ibu sekalian. Beliau itu sangat cinta, tak kala beliau meninggal saja, jangan meninggal dunia. Malaikat Israel sudah ada di depan beliau, sudah minta izin kepada Rasulullah, Rasulullah memerintahkan oleh Allah. Untuk apa? Mencabut nyawamu, aku minta izin. Kata Rasulullah, tak dulu coy, tunggu. Tenang dulu, aku mau panggil dulu, dan aku mau panggil. Dia mengangkat tangannya dalam keadaan sakit, ya Allah, dan saudara Jibril. Ya Allah, turunkan malaikat Jibril, turun Jibril. Yang asli. Jibril yang asli. Bukan yang dibungur. Dia amin-amin, ini bukan Jibril itu, Jabla itu. Jibril perempuan. Berarti tiap bulan memek. Jibril memek. Ancur banget benar-benar sekali. Turun ke Jibril. Ditanya oleh Rasulullah, tatkala beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit. Dia tanya apa? Ya Jibril, kaifa umati fi yaumil qiyamah. Wahai Jibril, bagaimana keadaan hari kiamat, mau meninggal dunia, masih nanya umat, mau mati masih nanya umat. Dia gak tanya, kalau saya mati bagaimana bibi saya, kalau saya mati bagaimana anak saya. Dia gak tanya itu semuanya. Kalau aku mati nanti kaifa umati fi yaumil qiyamah, aku pengen tahu sebelum aku mati bagaimana nanti keadaan umatku di hari kiamat. Masya Allah, masya Allah. Ada presiden yang mau mati begini? Ada gak? Nah, ada menteri yang mau mati bilang begini? Hah? Ada RW yang mau mati bilang seperti ini? Gua mau mati, GPS belum dibagiin. Ada gak? Gak ada yang mikirin umat. Bapak dan saudara sekalian, tapi Rasulullah mau meninggal dunia, Jibril Israel sudah di depan mata. Yang beliau tanyain bagaimana keadaan umatku di hari kiamat. Masya Allah, Bapak dan saudara sekalian, gak ada yang diingat, dia selalu ingatnya umat, 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 dan makanya di atas dunia ini gak ada yang wajib kita cintai kecuali Rasulullah. Orang yang bikin peringatan maulid ini menandakan bahwasanya dia cinta dengan Rasul. Rasulullah, tadi kita baca asrakal, betul? Baca maulid, betul? Kita yakin, seyakin-yakin yang tatkala dibacakan maulid, tatkala dibacakan asrakal, maka hadirlah rohnya Nabi kita Muhammad. Pasti beliau hadir. Pasti beliau hadir. Seyakin-yakinnya Bapak dan saudara sekalian. Makanya kita disuruh berdiri, ngelos kokal. Kenapa? Menghormati hadirnya Rasul. Rasulullah, jangan rendah diri. Karena kemarin tuh, cakung begitu. Musola maulid. Ada orang asrokal, agak berdiri, main pukulin aja. Jangan. Ya.
Pas saya datang lagi asrokal, rame. Kok Maulid jadi berantem begini? Ada apa tuh saya bilang ini? Kok pulang lagi asrokal kok jadi berantem? Ini Pak Kiai brengsek nih. Kenapa? Kok asrokal dia doang sendiri kagak berdiri? Mas, kenapa kamu gak berdiri? Kalau asrokal gak sopan kamu. Maaf Kiai, bagaimana saya mau berdiri kalau saya cacat? Nah, gue bodoh lagi. Gak ditanya dulu orang cacat. Kemarin juga ada di musola Taqwa itu Romangun. Begitu baca asrokal, begitu saya masuk dia nangis aja. Hebat orang imannya. Baca asrokal menangis, pas saya masuk saya deketin. Pak, kenapa nangis Pak? Cinta sama Rasulullah. Bukan Kiai. Ingat sama Rasulullah. Bukan Kiai. Kenapa kalau nangis? Kue saya Kiai injak. Gak tahu. Bukan sebenarnya. Cinta sama asrokal berdiri karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cerita tentang hadirnya Rasulullah, ya. Hebatnya Rasulullah dalam pada Maulid Asrokal ini. Saya dapat cerita dari almarhum orang tua saya Kiai Muhammad Naim, Kiai Muhammad Ali. Tatkala beliau dipanggil Maulid, undang Maulid Habib Soleh Tanggul. Di rumah beliau Habib Soleh Tanggul itu banyak foto habaib, banyak guru-guru. Ya, tatkala Asrokal dibacakan, itu foto-foto habaib, foto-foto gurunya Habib Soleh itu keluar dari dindingnya. Itu foto-foto ulama keluar dari dindingnya, keluar dari pakunya, semuanya goyang, ikut goyang. Tatkala dibacain asrokal. Asrokal selesai, itu foto balik lagi ke pakunya masing-masing. Kagak yang berebut. Balik lagi ke pintu. Itu cerita almarhum orang tua saya. Dan saya pun mengalami juga. 3 tahun yang lalu saya ceramah juga di pondok pesantren At-Taqwa, Kiai Nur Ali Babelan. Saya ceramah Maulid di sana. Pada siang hari separuh jamaah di luar masjid, separuh lagi di dalam masjid. Tatkala di asrokal dibacakan itu kedengeran di dalam masjid itu ramai ribut kayak orang banyak orang teriak. Kiai Amin itu masuk dalam masjid, ada apa di dalam masjid? Ada orang ribut apa nih? Tatkala dilihat di sana banyak jamaah yang pingsan, banyak jamaah yang menangis tergerung-gerung. Tatkala semuanya sudah sadar sudah baik ditanya oleh Kiai Amin, kenapa semuanya pada nangis? Kenapa semuanya pada pingsan? Karena kita Kiai semuanya melihat bahwasanya tasawuf asrokal dibacakan. Kita semua melihat guru kita Kiai Nur Ali ada di mihrab sedang digandeng oleh satu makhluk berjubah putih dengan muka yang bercahaya kepada salah satu. Itu asrokal. Siapa tuh baju putih sama muka yang bercahaya? Gua enggak tahu. Gua belum nanya tuh di sana. Gua belum lihat KTP-nya. Masyaallah. Jadi Kiai Nur Ali itu berwujud di mimbar masjidnya itu sedang digandeng, masya Allah, tatkala asrokal berdiri bapak dan saudara-saudara. Jadi ini membuktikan tatkala asrokal dibacakan, jangankan ruhnya Rasulullah, ruh guru-guru kita, wali-wali kita, kiai-kiai kita, hadir tatkala dibacakan asrokal bapak dan ibu sekalian. Itu hebatnya asrokal. Itu hebatnya asrokal. Makanya kalau orang bilang bahwa Maulid diributin, malah lebih menyan. Maulid bid'ah, pala lo kenyam. Maulid bukan ajaran Nabi, pala lo kenyam. Tahlil bukan ajaran Nabi, pala lo kenyam. Kagak beres, lama-lama lo jadi tukang kenyam lo. Coba Bapak dan Ibu sekalian, orang Islam kerjaan begitu. Maulid itu jadi diikutin. Bila hari raya orang lain diperingatin. Auzubillah min. Jadi besok ni tahun baru punya Masehi, punya Yahudi, Nasrani, yang kumpul di Ancol orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Orang Islam. Kembang api jam 12 malam, jam 11 sudah kumpul di Ancol. Udah ngantri semua, udah bawa bekal, udah bawa ransum. Johor ditinggal, Maghrib ditinggal, Asar ditinggal, kagak sembahyang, gara-gara cuma pengen lihat kembang api. Apalagi yang lihat nenek-nenek, kumpet banget ya. Lihat kembang api bibirnya maju. Apa sih? Kalau sudah bilang ya tahun baru bukan tahun baru kita besok udah lu mendingan di rumah, diem tidur, ngorok situ. Ya nggak? Betul nggak? Ngapain kita peringati hari raya orang lain? Kita punya hari sendiri, hari besar sendiri, kita punya tahun baru sendiri. Kita di umat Islam mesti fanatik, bapak dan saudara sekalian. Kalau kita nggak fanatik sama agama kita, berarti kita nggak punya iman. Guru saya bilang begitu. Orang kan suka ngomong, wah sok fanatik loh. Ya umat Islam mesti fanatik. Kita fanatik kepada Allah. Kalau gak fanatik sama Allah, jangan sholat. Oh,
saja. Kalau kita enggak tegas dalam agama kita, habis kita dikit-dikit orang. Iya, gua kalau ceramah emang begini. Nah, gua mau diajarin begini sih. Ya, guru saya Pak Palu bin Ahmad zaman dulu lain. Saya ngaji sama beliau. Begitu beliau meninggal, beliau bilang sama saya, Sofi, ntar lu mau jadi kiai, berkaya lu jadi kiai, ya. Ya, Bim. Tapi kalau jadi kiai, lu jangan takut. Kalau lu takut, mendingan lu kawin. Oh, takut kawin, ya? Iya. Sampai di rumah lu jangan ngajar, lu jangan khutbah, lu jangan ceramah, lu cebokin aja pantat bini lu. Pada di muslim. Ini gue ceramahnya begini, bentak berenang. Lu mau senang syukur, kagak yaudah. Lu gak senang ceramah sama gue, lu boleh tungguin gue di mana aja. Betawi, Cah, betawi. Iya, lu gak suka sama ceramah gue, lu tungguin sana. Tungguin sana. Gue lewat sini. Lewat sini, gue lewat sana. Lu kepung gue, gue nginep sama pahan. Lu sekalian, ya. Jangan, jangan dengerin aliran di Jakarta banyak banget sekarang, betul gak? Satu-satunya aliran yang kagak jalan di Jakarta cuma satu, aliran God. Maulid bid'ah. Jangan ngomong deh, jangan ngomong dulu. Kalau ngomongin bid'ah, setelah Nabi Muhammad meninggal, semuanya jadi bid'ah. Semuanya bid'ah. Ente sholat pakai biji hitam, bid'ah, tau gak? Ini mereknya lagi yang jauhin. Kapan Nabi Muhammad sholat pakai biji hitam? Kapan Nabi Muhammad sholat pakai biji yang jauhin? Nanti lo ditanda jauhin. Itu sholat pakai yang sahur, no. Gak mereknya gajah duduk. Untung tuh gajah duduk lo tenggorok, sekarang bangunin juga. Lo sholat pakai kain sarung gajah duduk. Kapan Nabi Muhammad sholat pakai kain sarung gajah duduk? Hah? Gak pernah. Lu sholat pakai baju batik hari Jumat. Kapan Nabi Muhammad sholat Jumat pakai baju batik? Lu kira Nabi Muhammad orang Solo? Kalau Nabi Muhammad orang Solo, senjatanya bukan pedang, keris atau kubur dulu. Tuh. Ribut banget sholatnya, ya. Dikit-dikit bid'ah, boleh bid'ah, semuanya bid'ah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kita sholat di Masjid Ali Jabah pun ini bid'ah, tau gak? Nah, bid'ah. Nabi Muhammad sholat di Madinah, di Nabawi itu bawahnya pasir. Kalau dia sujud, bidahnya banyak pak pasir. Ayo ikuti Nabi Muhammad. Besok hari besar nih, kita kerja bakti. Angkat dengan pet. Taurin pasir, seputra. Ikutin Nabi Muhammad, ratain pasir, sembahyang Jumat, ketip naik mimbar, kipas angin nyalain. Ketip naik mimbar, kipas angin, nyalain, batuk tuh kagak jadi hoti. Kita yang sembahyang Jumat semua matanya merah, pulang sampai rumah bini kita girang. Alhamdulillah, abang pulang sembahyang Jumat apa nangis? Abang tobat. Alhamdulillah, kita kok manusia banyak dosa bang. Kita harus tobat. Bang, saya senang abang udah tobat. Kata kita kata dasar bini bego. Gua kelilipan tol. Haji Nabi Muhammad naik onta, pasti orang haji naik onta. Ayo, ayo di depan masjid baca salawat dustur, baca salawat dustur untuk Pak Haji Bu Haji berdua naikin onta. Azam pakai hadro, ya Rasulullah jalan naik kuda. Sampai di Madinah naik onta, sono. Ntar Arab bilang bu, tuh pundak onta ketukar ke pundak lu. Ikutin sebenarnya nggak kuat kita ngikutin Nabi Muhammad nggak bakalan kuat kita ada di buntutnya aja udah syukur kepada saudara sekalian ya kita hadir peringatan Maulid nggak apa-apa ada di buntut Nabi Muhammad nggak apa-apa nggak apa-apa yang penting ada di jalan dia pada di musnah kita cinta pak kita cinta sama Muhammad Rasulullah beliau mau mati saja masih pikirin kita
Sehingga difirman kata ya Muhammad la tadkhulul jannata ala sidr umam qabla ummatika. Tidak akan pernah masuk surga umat-umat Nabi yang lain sebelum umat kau masuk semua ya Muhammad. Tuh jaminan dari Jibril, jaminan dari Allah. Berita gembira sebelum wafatnya Rasulullah bahwa kita semua dijamin masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala bisa mabil Muhammad Rasulullah. Disebabkan karena cintanya kepada Muhammad ada yang wajib kita cinta pak di atas dunia ini. Kita gak wajib cintai Jokowi karena Jokowi gak punya surga. Gak wajib kita cintai Ahok karena Ahok gak punya surga. Gak wajib kita cintai RT RW karena dua-duanya gak punya surga. Stempel aja ketukar mulu. Yang wajib kita cintai hanya Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Hadir pak di sini semuanya Rasulullah hadir. Senang kita pak. Senang gak? Makanya habis maulid begini pak, jangan habis begitu aja. Ya, banyakin sholawat. Jangan habis peringatan begini, habis euforia begini aja. Udah, tetap aja masjid sepi. Ya, saya dengar dari Farhan katanya kalau subuh di sini masya Allah, apa dimasak? Banyak. Tapi bukan manjang begini, begitu. Kalau berlima. Ya waktu kuliah Ramadan kan gua hadir di sini, tuh jadi gua bisa lihat yang hadir itu subuh-subuh aki-aki mulu, makanya kalau subuh itu isinya aki-aki mulu teriaknya jarang denger, teriak asola sampai dibagi tiga subuh, as, ini datang nama bini si Asma, ada apa bang? Mau teriak asola jadi as-asmu. Kenapa sih kagak anak muda dong subuh teriak? Jangan kebakaran doang anak muda teriak. Ya subuh anak muda yang bangun teriak yang kenceng asola. Kumpulnya anak muda lagi yang teriak aki-aki. Asola dibagi tiga, yang datang aki-aki doang berdua. Aduh, bertiga-tigaan nunggu ustad mau sembahyang subuh. Tau-tau ustad itu sampai jam 5 kagak datang-datang tuh ustad. Karena pergi ceramah keluar kota, akhirnya bertiga bingung, siapa yang jadi imam? Akhirnya gimana nih kita bertiga pulang lagi? Sebanyak subuh kita bertiga nih, jangan, yang satu. Ini gimana? Yuk bertiga kita gamreng. Yang subuh gamreng. Om Bimba, yang gamreng. Nah, lu menang, lu jadi imam. Sweet. Lo kalah lo, tutup pintu lo. Ngapain? Lo baca doa. Bayang subuh yang satu jadi imam. Walau tolin, belakang berdua amin. Naki-naki ingat ustaz kalau sembahyang subuh ayatnya panjang-panjang. Karena sunnah pakai Quran yang panjang-panjang. Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Masih nomanya. Rakaat yang kedua dibaca juga yang panjang. Alif Lam. Alif Lam. Allahu Akbar. Makmum yang kedua ngikutan. Selesai. Assalamualaikum. Lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, tukuli. Ya Allah, ya Rahman, benerhi. Kalau ada salah, maafi. Allah saya, ya Allah. Nyakyakin dua, dua-duanya bego. Amin. Amin. Yang kedua pulang, tinggal matiin lampu. Jadi aki-aki matiin lampu. Lampu mihrab dimatiin cetek, lampu tengah dimatiin cetek, kamar wudhu dimatiin cetek, lampu teras dimatiin cetek, mati semua. Dia keluar, sundal gua di mana? Karena dia kacau sundalnya dimasuk lagi, dinyalain lagi lampu itu semua. Yeah.
habis dari taruh depan pintu pagar, ngasih juga kita uang. Laki-laki semua, laki-laki. Di depan pintu dicari sebenarnya, kok nggak ada? Dari diambil pemulung. Pak, Bu, saya ceramah dari pagi, dari subuh. Dari subuh saya ceramah di KYPC, Pedati. Dari subuh saya ke Rahman, dari subuh saya ke Takwa, Pebelan. Ya. Tapi kalau di sana itu kalau ceramah itu pasti di samping saya ada Pocari Sweat. Tadi mau urukan. Pocari, tahu kan Pocari itu? Tahu nggak? Ada yang botol, ada yang kaleng, ada nggak? Ada kan? Nah. Panitia budak kali ya. Kiai jauh-jauh dikasih air putih, kira apa dukun? Kalian aja tuh kalian gua kembang tujuh bulan. Aku baca yang mantra. Pak TikTok deh, kotak kenalan nyender. Pak Atta tukang roti. Aduh. Udah ya. Gue mau kecakung gue nih. Udah ya. Cukup. Hah? Terus ceramah berapa orang sih? Hah? Satu. Ceramah satu aja kok hari gak keluar. Udah setengah sebelas tuh. Panitia ngambek. Saking ngambeknya gue minum kagak dikasih gelas. Lu kalau menghormatin kiai, menghormatin guru, sama juga menghormatin Rasulullah, betul nggak? Lu ngina kiai sama juga ngina Rasulullah, lu gak dapet syafaat, lu bukannya kagak, lu bukan terusin. Sampai di mana? Pokari. Sampai di mana tadi? Pokari. Hah? Salah lu, gue sampai di Jabah gue. Gue di sini. Itu jaminan dari Rasulullah. Kita semua bakal masuk surga. Masuk surga karena kita cinta sama Rasulullah. Makanya banyakin sholawat. Habis maulid begini sholat jamaah penuhin. Habis maulid begini majlis taklim penuhin. Jangan cuma maulid sampai keluar-keluar. Ya. Apalagi ini saya lihat nih, alhamdulillah anak muda banyak banget ini. Masya Allah, anak muda banyak banget nih. Kumpul peringatan maulid. Padahal ini hari besar, malam libur. Betul nggak? Betul. Itu anak muda kumpul. Padahal kalau hari libur begini, bioskop buka nggak? Buka. Bioskop buka nggak? Taman-taman hiburan buka nggak? Buka. Anak muda di Pancoran kumpul di Masjid Ijabah peringatan maulid hebat. Ini bukti. Bukti kalau lo gak punya duit. Lo kalau punya duit udah mabur lo. Lo kalau punya duit udah mabur lo kalau punya duit. Mabur udah lo. Nanya-nanya, Han, lo gak perlu pacar lo? Gak punya duitnya. Lo pakai sarung mau kemana? Ija apa maulidnya? Kalau lo cuma jaminan maulid, lumayan ya, ada lempernya.
saudara sekalian, salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada cerita tentang salawat. Orang bilang salawat bid'ah, jangan didengerin. Maulid bid'ah, jangan didengerin, ya. Karena semuanya sudah jadi bid'ah setelah Rasulullah nggak ada. Perempuan ini pakai jilbab itu bid'ah. Perempuan pakai jilbab sekarang itu bid'ah. Karena istrinya Rasulullah nggak begitu pakai jilbabnya. Dia pakai cadar. Pakai cadar. Karena muka ini syahwat bisa mengundang nafsu. Muka perempuan itu bisa mengundang nafsu. Bibir yang merah berlima. Pasti itu anak muda, Masya Allah itu bibir. Masya Allah. Merah berlima. Masya Allah. Kalau yang hitam, black opa. Karena Jakarta banyak orang stres. Masa siang-siang bawa senter? Siang-siang bawa batu begini. Gak boleh lewat asal ada batunya. Dimana kali dia turun nyari batu. Kakinya goyang sana, goyang sini cari batu. Wah ini hitam nih, gak apa nih. Nanti dium tai kucing. Itu ya. Salawat, banyakin salawat. Ya, apa yang ibu sekalian yang dicerita salawat. Ya, dalam satu kitab, boleh sebutin kitabnya. Kenapa? Karena sekarang banyak ustaz tukang contek. Nama kitabnya gue sebutin, halamannya gue sebutin. Dari 2 tahun lalu kalau ceramah udah gak mau ngikutin kitabnya. Kenapa? Kadang-kadang ada suatu ustaz ceramah barang gue, tau bahan gue dipakai. Tiba-tiba lu gue bingung. Gimana? Jadi ini punya rekaman gue. Ada banyak ustaz tukang contek sekarang. Makanya kitabnya kagak gue sebutin. Kalau di kiai, di habai, pasti ditahu kitab. Lu cari sendiri dah. Gak bakal gue sebutin nama kitab. Bodoh, biarin lu. Kalau lu gak tau kitabnya, ngaji lu. Ya. Cerita tentang salawat, ya. Ente tahu Nabi Musa alaihissalam? Tahu nggak Nabi Musa? Tahu di mana lu? Lu ketemu di mana lu? Lu ketemu Musa di tukang cendol. Dan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, tatkala beliau mau belah laut, sudah diundang di belakang ada tentara yang Mister Fir'aun. Tentara Mister Fir'aun di belakang ada si Jeki, si Udin, si Rahman. Udah Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, di tengah sana, di depan sana laut, di belakang tentara Fir'aun. Oh, mati nih, Nabi Allah Musa angkat tangan, dia mau kepada Allah, ya Allah, mati nih. Mana motor belum lunas, rumah masih kredit. Ya Allah, mati nih ya Allah, bagaimana nih, kita tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab itu diterangkan bahwa setiap kali Nabi Allah Musa menggerung-gerung minta pertolongan kepada Allah, maka turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, sallu 'alan nabi, wahai Musa, salawat kau kepada nabiku. Ini bukti sayyidil awalin wal akhirin. Oh, Nabi Muhammad pemimpin pertama dan pemimpin terakhir. Jadi Nabi Muhammad belum lahir, namanya sudah banyak disebut oleh para nabi dan para rasul, termasuk Adam alaihissalam. Dari zaman Nabi Adam AS sampai Musa sampai Ibrahim, semuanya pernah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Semuanya pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu suara dari langit bilang sama Musa, ya Musa, sallu 'alan nabi, salawatlah kau kepada nabiku. Musa bertanya, man ya Rab, siapa dia ya Tuhanku? Muhammadur Rasulullah, salawatlah kau kepada Muhammadur Rasulullah. Baru dibaca salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali dia baca, baru perintah Allah Subhanahu wa taala, ketokkan itu tongkat kamu. Baru itu laut pecah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang belah laut itu salawat Nabi Muhammad. Itu belah laut itu salawatnya Nabi Muhammad, bukan tongkatnya Nabi Isa. Bego lu. Begitu hebatnya salawat Nabi Muhammad. Ini enggak pernah diceritakan ini, Pak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu juga. Udah diikat di tiang, dibakar, mati nih. Dari singkong tambus beli. Mati nih. Ngomong dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi suara dari langit apa dikata, "Ya Ibrahim, sallu 'ala nabi, wa Ibrahim sallallahu 'alaihi wa sallam." Jatuhnya suruh selawat kepada
Muhammad. Baca selawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wafi adem, wafi dingin kepada saudara-saudara. Nabi Ayub alaihissalam sakit 40 tahun, sakit bau busuk. Bininya mabur, anaknya mabur, tetangganya pada mabur karena tak tahan dengan baunya. Dia menangis bertengah malam, menggurung-gurung minta pertolongan kepada Allah karena sudah tidak sanggup dengan ujian penyakitnya yang begini hebat. Dia minta kesembuhan. Maka Allah turunkan lagi firman lagi, ya Ayub sallu ala nabi. Wah ya Ayub, lo minta obat, selawat kepada nabi gua. Diambil tuh mangkok, kasih air, dibacain salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia minum itu airnya, rontok semua penyakitnya Bapak dan Ibu sekalian. Nabi Ayub alaihi salam Bapak dan Saudara sembuh penyakitnya 40 tahun gara-gara salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi nabi-nabi yang lain seperti itu. Ya, tahun 90 waktu dia Muhajirin masih ada. Anida, pada pesantren Anida Bekasi. Saya ceramah bareng beliau di Bekasi. Terus saya ceramah bareng beliau di Bekasi. Dan satu malam, Ustaz, ya Buya, ke rumah gue yuk. Ada apa Buya, ntar gue kasih hadiah. Alhamdulillah. Ke rumah beliau. Masuk pesantren beliau, masuk sampai di depan rumah beliau. Dan satu malam, di depan pintu beliau merogoh kantong gamisnya. Ternyata kunci rumahnya gak ada. Kunci gua kemana nih, dia bilang. Di mobil kali Buya, biar saya ambil. Gak usah-usah kesini. Udah deketan sama gua sini, deketan. Ini gua buka nih pintu, gak pakai kunci. Ini pintu rumah gua yang terkunci, gua buka pakai anak kunci. Bagaimana caranya Buya, lu lihat ini. Itu pintu Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Itu lubangnya cuma dibacain sholawat sama beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai 3 kali itu lubang dibacain sholawat terus ditiup sama beliau, itu kunci pintu dibuka cetrek. Gara-gara sholawat. Pantas kalau kita doa tidak baca sholawat, langit terkunci Bapak Ibu sekalian. Karena kuncinya langit adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu pintu dibacain sholawat, gak pakai kunci terbuka. Hebat itu selamat. Nanti lu pulang lu buktiin di rumah lu. Bisa? Bisa gak? Hah? Besok tahun baru lu mau jalan-jalan ke Ancol. Jalan jam 10 siang, pintu jendela lu kunci. Habis lu kunci semua tuh kunci lu lempar ke kali. Lempar ke kali. Bini bilang kok kuncinya dibuang bang. Besok lu buktiin. Tahun baruan selesai pulang, bininya udah kret-kret buruan bang, pengen kencing buruan bang. Lo lihat ini, kata Kiai Zubi buka pintu pakai salawat. Ini lihat nih, gue bukain pakai salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terbuka? Kagak terbuka, tinggal bini kita ngomel, dasar laki beko. Itu kan yang ngomong kiai. Iya bapak dan saudara sekalian. Tuh sholawat Bapak dan Saudara, pantas saya kalau sholawat itu jadi kuncinya pintu langit Bapak dan Saudara sekalian. Karena pintu rumah saya bisa terbuka dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut Pak. Ya, kita hadir di peringatan maulid, banyak-banyak maulid. Ya, di mana ada maulid hadir sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man akrimul maulidi kana lahu syafaati. Barang siapa yang muliakan hari kelahiranku, maka dia akan dapat syafaatku. Jadi jangan dengerin orang yang ngomong begini, begini, begitu, begitu, fitnah lah semua, tai kucing lu teman. Kalau perlu takok, ya, kalau perlu dekat lu, McDonald. Apa lu bilang, maulin lu bilang fitnah, enak aja. Berani ya? Berani. Berani ya? Berani. Berani ya? Berani. Berani lu, rame-rame. Berani lu sekalian. Ya, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Ini kebanyakan umat Islam di Indonesia, bininya pantatnya dicoret di pasar, ngamuk bogolok. Siapa yang nyoret pantat bini gua? Tuh. Demi pantat bini dia berani bunuh gua. Anaknya dicitak orang Homer, siapa yang cita anak gua? Anak gua biar kepalanya peyang beras ke Cianjur, jangan pecahin lu tau gak?
orang. Genteng yang disambit orang, siapa yang nyambit genteng gua? Keluarin golok. Tapi tatkala Muhammad Rasulullah, tatkala Islam dihina orang, tatkala Muhammad dihina orang, tatkala Allah dihina orang, cicing, cicing kita diem. Biarin ya, ada ustaz, ada ustaz, ada kiai, biarin. Kebetulan dia itu suratnya surat al-ikhlas, sudah ikhlas. Sebenarnya hilang ikhlas. Bapak dan ibu sekalian, jangan begitu. Karena di atas dunia ini gak ada wajib kita cintai kecuali Muhammad Rasulullah. Ya, Bapak dan ibu sekalian, gak ada yang wajib kita cintai. Orang tua kita kandung pun semuanya belakangan. Bini kita belakangan, anak kita belakangan. Cinta Muhammad Rasulullah nomor satu, Bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis maulid ini, Allah akan lebih memberikan kita rasa mahabbah kita kepada Rasulullah lebih tinggi, cinta kita Rasulullah kepada Rasulullah lebih tinggi, dan mudah-mudahan kita yang belum pergi ziarah ke Rasulullah bisa ziarah ke Rasulullah. Qabla mamati ya Rabb, qabla mamati ya Rabb, sebelum kita mati kita semua bisa menunaikan ibadah haji dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pada ibu sekalian, ini dia udah sampai, udah ada satu lagi nungguin ya, minta maaf nih, karena gue lagi bulannya gue lagi ngutak setoran ini. Kalau gue gak udah setoran, anak yatim gue gak makan ya. Jadi kalau ada anak yatim disini yang gak keurusan, datang bawa ke rumah gue, Parhan tahu tuh rumah saya, Parhan tahu, dia alhamdulillah belum pernah kesana ya, alamatnya dia tahu. Dan kalau mau ke rumah saya, mau anak yatim, bapak telepon dulu pak ya, mas saya tukang jalan, ya saya tukang jalan, saya nggak pernah ada di rumah pak, gitu ya. Jadi kalau malam Jumat tuh jangan diganggu deh, saya kalau malam Jumat tuh jangan diganggu deh, itu urusan pribadi itu. Iya, pada ke jalan mulu, gitu. Karena bini gue itu begitu hebat pak, bini gue begitu samikna watokna. Iya, kalau malam Jumat bini gue lagi colek mie, itu masih ngomong oke oke. Kayak bini lu, bini lu pasti colek mie, baru kemarin. Lakinya ditendang baru kemarin. Jatuh bini ke kolong pati itu laki. Kolong pati itu lakinya yang ngomong, teganya, teganya, teganya. Ya, sekalian, maaf saya maunya lama pak, saya maunya lama, apa-apa gitu. Karena ini ada dua, saya ditutupin orang di Cakung. Jadi saya mesti kesini, insya Allah ntar yang waktu kita bisa ketemu lagi ya. Kalau kurang puas ya ngundang aja lagi. Ya, kepada ibu sekalian, tolong doakan saya biar saya sehat walafiat. Saya ini gak berhenti-henti, gak pernah berhenti-henti pak. Dan saya sampai saat ini pak, saya bertekad saya tidak akan pernah mau masuk TV. Gak mau saya. Gak muat. Enggak, saya gak mau. Ya, karena saya sudah didoktrin oleh guru saya, Pak Ibn Ahmad Jamal Lail, Habib Syekh Ali bin Jubral Jubri almarhum, terus kayak Sukron Mamun, beliau sudah ngomong sama saya, Subri, kalau lo mau jadi kiai yang benar jangan pernah lo masuk TV. Jadi saya gak pernah mau masuk TV pak. Iya, gak benar, udah sekian banyak stasiun TV yang minta saya cerang di TV, gue gak mau pak. Karena kita ujung-ujung jadi selebritis. Ujung-ujung jadi selebritis, main sama Jupe, waduh ya. Ustaz kawin lagi ribut, usah bingung pak, enak. Ustaz kiai kawin lagi ribut, orang nikah ribut, orang Cina kagak ribut lu. Kalau Ustaz kiai dari dulu memang begitu, bininya 2, 3, 4, udah biasa itu, gak usah ribut. Tapi itu kan lima perempuan, udah nasib lu. Terima aja udah. Ustaz kawin lagi masuk TV, Ustaz kawin lagi masuk TV. Kagak apa-apa, orang yang nikah lo ributin, orang yang jina lo kagak ributin. Betul gak? Apalagi besok tahun baru nih, anak muda pada pulang pagi, pemudi-pemudi kita nih, bapak-bapak anak gadis yang diam tuh biarin deh, udah gede ini, oh tahun baruan, biarin pulang pagi. Ini pulang pagi deh, pas 3 bulan aja, es kelapa, kepake ke cendol, pun cendol lo punya bapak. Bunting duluan lu, bapak dan sekalian. Jangan, ya, jangan, jaga anak-anak gadis kita, apa yang itu sekalian, ya. Doain saya, biar saya tetap istiqomah, pak. Biar
jangan begini aja udah, begini aja udah. Enakan juga mau orang kampung, tahlilan, gocap, telur dipedesin, mantep udah. Tapi ya enak pak, ya enak pak, paling enak udah tahlilan paling enak. Apalagi jadi ustaz tuh, semua makanan ada di depan dia. Jadi ustaz tuh anak yatim saya, kalau saya lagi tahlilan tuh paling depan, mereka di depan saya tuh. Gak ada mau di depan pintu. Kenapa lu mau di depan pintu? Enakan dekat abi, kuenya kumplit. Gitu. Ya, saya nggak bisa sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Maksud hati mau lama ya, maksud hati mau lama. Tapi ya keadaan seperti ini, saya mesti bagi tenaga saya, semuanya mesti dibagi. Ya, saya nggak mau panitia jadi nunggu-nungguin, nggak mau saya itu. Sian, kesian gitu. Panitia itu kayak orang setruk nungguin di leher, begini-begini. Habis maulid setruk, leher kembali. Sudah menjadi tolong bacain Fatihah buat saya biar saya sehat walafiat. Anak-anak yatim yang ada di pondok yatim saya semuanya jadi orang semua. Ya sekolahnya jadi pintar, ngajinya biar pintar. Dan anak-anak kita semua nih yang ada ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah pelihara iman dan Islamnya. Allah pelihara daripada sifat-sifat kekafirannya, sifat-sifat kemunafikannya. Allah jadikan anak-anak yang berada di jalan Shiratal Mustaqim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kamilah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya dapat saya sampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Adzanallahu wa iyyakum asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kasihan kita sama-sama dengan kantor syariah mohon ilmu hasanah, semoga apa yang disampaikan bisa